Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang cara membuat daftar isi secara otomatis. Teman-teman pernah nonton mungkin video saya tentang cara membuat daftar isi ya di Teknisi Jember. Di sini sudah ada tutorialnya lengkap. Kalau itu kan kita buatnya pakai tabulasi. Kalau sekarang kita buatnya pakai heading. Nah, sekarang misalkan kita buat halamannya seperti ini ya. Kita coba atur dulu di page setup. Ini ya satu, satu, satu. Papernya kita ganti 10, 10 ya. Nah, jadi kecil seperti ini. Saya pakai font misalkan 30. Yang pertama cover, daftar isi, kata pengantar. Oh, sorry. Kata pengantar, daftar isi. Oh. Control Enter, bab 1, latar belakang, rumusan masalah, bab 2, pembahasan, pokok bahasan misalkan ya, bab 3, penutup, terus berikutnya adalah daftar pustaka. Nah, ini belum saya format untuk masalah bullet and numbering. Teman-teman nanti bisa format sendiri ya. Nah, misalkan kata pengantar ada di heading 1. Nah, ini kita tinggal klik heading yang 1 atas. Sudah? Belum? Klik heading 1. Daftar isi juga heading 1 atau Ctrl Alt 1. Nah, bab 1 juga sama. Ctrl Alt 1. Sedangkan untuk latar belakang, Ctrl Alt 2. Ini ada di heading 2. Nanti kita lihat ya hasilnya seperti apa. Oke, ini heading 2. Ctrl Alt 2. Bab heading 1. Ctrl Alt 2, daftar pustaka ada di heading 1. Nah, kalau sudah dibuat heading-headingnya, sekarang kita ke daftar isi di bawah sini. Kita enter, fontnya saya ganti dulu 11 ya. Kok gede? Bentar, sorry. Oke deh. Oke, nah, caranya untuk membuat sebuah daftar isi otomatis ada di tab atas ya, reference. Reference ada di table of content. Kita pilih yang insert table of content. Nah, di sini sudah ini ya, sudah lengkap ya. Tinggal ya di sini ada macam-macam. Biasanya ada tabel juga. Tabel, daftar tabel. Nah, ini kan daftar isi. Sudah nggak usah diwawain aja, tinggal di oke aja. Ini kalau mau dipilih titik-titiknya ya. Kita pilih oke. Dan hasilnya nanti akan seperti ini, secara otomatis. So, buat teman-teman yang masih kebingungan tentang cara membuat daftar isi, coba ikuti cara ini. Nah, untuk masalah misalkan ada edit nanti ya, misalkan latar belakang makalah misalkan ya, ada perubahan, kita tinggal klik kanan di sini, terus update field, pilih yang update entire table. Nah, nanti dia akan berubah. Nah, jika ada perubahan halaman juga kita bisa lakukan seperti itu. Terus kalau misalkan mas ini bab latar belakangnya agak seperti ini heading 2 nya, nah kita bisa klik kanan modify, terus kita maunya seperti apa, fontnya, bold, italicnya, font size-nya dan lain sebagainya bisa kita edit. Oke, guys, sementara itu saja dari saya tentang cara membuat daftar isi secara otomatis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.